Iya. Salam sportivitas, salam silaturahmi. Tarik sesi lambutnya di kepang. Kembar tuh ya? Di kepang. Lambutnya di kepang. Yo, Naura, Naura. Lah kok jenengin Naura? Jenengin Naura. Guys. Rusak ini. Rusak cara muncul ya. Kecah sini kita sopo ya semalam. Itu. Oke, pelaku tunu-tunu. Mata gede tuh. Semalam mana kita sini lagi? Di tempat. Udu. Oh iya. Kita kejauhan. Kita jaketan aku, jaketan semua. Jangan nih, separuh jaketnya separuh ora. Oke, ini kan. Ya udah mau kemulai bisa kelam. Kasur sisa nopo. Tak dudai. Lina roka. Di dong. Oh, belum. Kayak. Ini sedangkan di sebelah kiri wasit utama menggunakan jersey brown atau coklat adalah tim SVBC. Disiarkan langsung dari Stadion Domas Sakti Donomulyo Malang Jawa Timur Indonesia. Nah inilah pertandingan di jam pertama. Jangan lupa follower TikTok Ngentut 3-in-1 SPBD sudah dilakukan. Bagus sekali penempatan bola dari nomor punggung 12 Risma. Ya nomor sama Mbak. Risma Zep. Sudah dilakukan. Terima oleh DFC. Semes tipis-tipis. Masuk. Pindah bola. Service over 1-1. SVBC Anggi Zep. Divisi maksud saya Anggi. Sudah lakukan. Bagus sekali penempatan bola. 2-1. Anggi lakukan se terima oleh SWC. Angkat Nazwa, lambungkan tipis-tipis saja. Kembali divisi tipuan rupanya. Oh, sayang sekali tidak bisa dikembalikan. Pertama poin 3-1. Anggi DVC sudah lakukan. Oh, masih bisa dikembalikan rupanya. Angkat nomor punggung 1 Titin. Semes tipis-tipis masih bisa dikembalikan. Titin kembali melancarkan serangan. Ya ampun, Anggun tidak bisa masuk. Servis over 2-3. 3-1. Bagus sekali penempatan bola dari Tika. Oh, Tika. Tika Atul loh dari namanya. Tika se. Oke, Sir. Oh, bagus sekali jam se dari Tika. Berhasil menambah poin menjadi sekarang unggul tipis 4-3. Tika kembali akan lakukan se. Kurang tinggi. Pindah bola servis over sekawan papa. Titin akan lakukan se. Sudah lakukan. Terima Risma. Lambungkan Naswa. Smash masih bisa jago Titin. Maksudnya tipuan rupanya. Tika angkat bola Naswa. Smash keras masih bisa dikembalikan. Balasan tak kalah kerasnya juga masih bisa dikembalikan. Tambah bola.
5 bat. Titin lakukan se. Sudah lakukan, terima. Naswa Tika kembali, masih bisa dikembalikan. Titin kerjasama. Kurang tinggi, akhirnya nyantol di net. 5-5 servis over. Naswa se. Sudah lakukan, terima Titin. Kerjasama dia, ada Naswa. Dikejar oleh Risma, lambungkan saja. Kembali nomor punggung 11, Anggun. Kerjasama dia, ada Tika. Sayang Tika. Servis over, 6-5. DBC se, Naswa kerja sama smash langsung masih bisa diterima. Apa yang terjadi 4 kali rupanya yang diperbolehkan cuma 3 kali, kelebihan 1. Akhirnya servis over, 6-6. Novice sudah lakukan, terima DVC, kerja sama dia sama dari jauh. Naswa bagus, bagus Risma. Poin 7-6. Novice sudah lakukan, Titin kerjasama, sayang terlalu nyengar. 8-6. Novi kembali se. 3 poin sudah didapat dari Novi. Titin angkat bola, smash tipis-tipis, ada Novi. Coba diselamatkan oleh Naswa, datang bantuan, masih bisa dikembalikan. Titin smash tipuan rupanya, ada pemain Diva, kembalikan. Titin smash tipis-tipis, ada Naswa kembali lambung. Masih bisa dijangkau rupanya, kembali DVC. Naswa lambungkan. Tika terlalu rendah. Akhirnya poin untuk tim lawan, 7-8. Servis over. Anggun sudah lakukan se. Terima oleh Novi. Angkat kembali Titin. Smash keras. Tika tidak bisa mengembalikan bola dan bertambah poin menjadi imbang. Wolu. Anggun sudah lakukan. Kembali Tika. Ganti Ewi. Ganti se. Tim out diminta oleh Ausel dari tim SVBC. Poin sementara unggul tim DVC 9-8. Tipuan, sayang tidak berhasil. Poin menjadi 10-8. Unggul 2 poin sementara DVC. Anggun masih bersiap, sudah lakukan se. Terlalu rendah. Poin akhirnya diberikan untuk tim lawan, servis Sopo 9-10. Sisil se, sudah lakukan, terima dengan baik. Anggun kerjasama, Titin maksudnya, sayang. Poin menjadi 10-11. Sisil akan lakukan se kembali. Sudah lakukan, sayang keluar. Servis over, 11-10. Lia lakukan se, sudah smash dari Novi, ada Titin kerjasama, kembali Sisil, tipuan rupanya, ada pemain divisi Titin, kembali nomor punggung 9, ada Risma, terima dengan baiknya kerjasama dengan Sisil. Tika
masih bisa dijangkau Titin. Hajar lagi oleh DVC, masih bisa dikembalikan. Risma, tipuan rupanya, masih ada Titin. Smash tipis-tipis, masih bisa dijangkau. Satu kali pengembalian juga berhasil. Sekarang Titin dari DVC akan lakukan serangan tipuan. Masuk. 12-10. Lia, sayang terlalu rendah Lia. Poin diberikan buat tim SVBC 11-12. Nasua. Oh, Akila maksud saya. Akila. Kerjasama dia dengan Nasua, sapu bersih, tapi masih bisa digagalkan. Balasan tak kalah kerasnya dari DVC Nasua. Kesalahan yang menghasilkan poin rupanya. 12-12. Akilase sudah lakukan. Terima kerjasama dia. Oh, masih bisa dijangkau Naswa. Smash keras sekarang dilakukan oleh Tika menambah poin. 13-12. Akila pantul-pantul bola sejenak, lakukan sudah, terima oleh pemain DVC. Titin lambungkan saja, smash dari belakang, masih bisa dijangkau oleh Akila. Kerjasama dengan Naswa, ada Titin, sayang kembali terlalu rendah. Sekarang tim out diminta oleh Ozil dari tim DVC. 14-12. Kembali stadion barusan dilakukan oleh pemain-pemain dari SVBC. Sekarang mencoba serangan SVBC. Tipuan rupanya dari Risma, masih bisa digagalkan Naswa. Kerjasama dengan Tika, masih bisa digagalkan. Balasan tipuan Risma. Ada Naswa kembali, lambungkan bola. Tika, tinggikan saja rupanya sama Tika. Titin, tipuan ada Risma, kembali menipu. Akila, kerja sama dengan Risma, tipuan. Oh, masih bisa dijangkau oleh pemain-pemain DVC. Angkat bola, ada Akila, Naswa kerja sama. Langsung ngajak jali Sisil. Ada nomor punggung 5, Titin. Sapu sekarang. Sayang, sayang. Kembali poin buat SVBC. 15-12. Akila lakukan sesudah. Terima nomor punggung 10. Tira. Kerja sama dia, sayang Novi. Servis over. 13-15. Dira akan lakukan sudah lakukan. Terlalu rendah Dira. Keuntungan buat tim lawan. Servis over. 16-13. Risma sudah lakukan sayang. Bagus sekali penempatan bola dari Risma, memberikan poin. 17-13. Risma toleh kiri toleh kanan sudah lakukan, berikan kepada siapa tadi? Ada Novi kerjasama dengan Naswa, diselesaikan oleh Novi. Berhasil Novi menambah poin buat timnya. 18-13. Risma sudah lakukan kembali. 3 poin sudah diraih oleh Risma. Poin juga bertambah buat timnya. 19-13. Risma sudah lakukan kembali. Titin, ada Sisil kerjasama dengan Naswa. Sapu oleh Akila. 20-13.
Risma sudah lakukan se Titin lambungkan kerjasama dia. Ada si sia-sia kerja keras dari Sisil. Akhirnya poin untuk tim divisi 14-20 service over. Sudah lakukan lambungkan bola. Novi gagal. 15-20. Anggi akan lakukan se dari divisi. Sudah lakukan. Langsungkan saja oleh Akila. Titin kerjasama dengan Anggun. Tipuan rupanya. Ada Tika Risma. Masuk. Poin menjadi 21-15. Tika akan lakukan se. Terlalu lemah gemulai sehingga tidak bisa masuk. Servis solo 16-21. Titin se. Terima oleh Risma. Kerjasama Novi. Ada Titin. Masih masuk rupanya. Dan akhirnya memberikan poin buat tim divisi 17-21. Titin akan lakukan se. Terima Risma. Kerjasama Naswa dengan Novi. Terlalu rendah rupanya Novi. Berusaha mengejar sekarang. 18-21. Tertinggal 3 poin. Titin lakukan se kembali. Ada Risma. Ada Novi maksud saya. Kerjasama dengan Sisil. Masuk. Service over 22-18. Naswa se. Masih bisa Anggun kembalikan Sisil. Kerjasama dengan Naswa. Sayang. Masih bisa rupanya. Ada Titin. Anggun. Bagus sekali semasa dari Anggun. Menjadikan poin 19-22. Masuk. Lira sudah lakukan se. Novi kerjasama. Bagus sekali. Pertama poin menjadi 23-19. Novi lakukan se. Langsungan saja rupanya. Terima Risma kerjasama dengan Naswa. Diselesaikan oleh Risma. Masih bisa dikembalikan oleh pemain-pemain divisi. Anggun cemas. Ada Novi. Naswa lambungkan bola. Tipuan rupanya dari Tika. Masih bisa digagalkan. Sekarang Titin kerjasama dia. Bagus sekali tipuan dari Dira. Menambah poin menjadi 20-23. Masuk. Anggun akan lakukan se. Sudah lakukan. Terima Tika sayang. Buat anak Papa Tui. Dimot diminta oleh Ozel dari tim SVVJ. Masih kerja bareng dengan Delta. Masuk. Kembali ke stadion. Anggun lakukan se. Terima oleh Risma. Kerja sama dia Tika. Masih bisa dikembalikan. Balasan dari Doko. Tipuan yang sangat bagus dilakukan oleh pemain-pemain dari DVC. Tinggal satu poin lagi. Berusaha mengejar dia Anggun. Sekarang akan lakukan se. Sudah lakukan. Sisil kerjasama dengan Naswa. Sisil Naswa. Satu poin lagi dari SWBC. Sisil sudah lakukan se. Dan apa yang terjadi? Satu kosong.
atas tim DVC. Apa game lagi ngalor ya? Kesempatan pertama untuk DVC sudah lakukan tapi sayang keluar. Akhirnya poin pertama buat tim SVVC. 1-0. Tika akan melakukan keluar juga rupanya. Kumat tuh nomor apa tuh rakun ganti. Servis apa? 1-1. Nyelah kok mas nih. Mana dia mana wis tak ganti nih nih. Anggi. Tak terduga tak ternyana akhirnya masuk. 2-1. Anggi se. Sudah lakukan Naswa kerjasama dengan Sisil. Masuk ke ruangnya. Akhirnya 2-2. Servis over. Naswa masih bisa rupanya. Naswa kembali. Sisil masih bisa dikembalikan. Apa yang terjadi netting rupanya? Sisil servis over. 3-2. Titin akan lakukan sudah lakukan. Terima Risma kerjasama dengan Sisil. Semes oleh Risma sendiri. Titin semes keras tapi sayang tidak bisa melewati net lawan. Akhirnya poin menjadi 3-3. Novi lakukan Anggun terima kerjasama dengan Titin. Selesaikan sendiri oleh Anggun. Ada Risma kerjasama dengan Tika. Langsungkan sama Novi. Anggun Titin. Ada blok yang dilakukan oleh pemain-pemain dari SVBC. Poin menjadi 4-3. Novi akan lakukan Titin, siapa yang dituju? Ternyata bagus sekali Yati. Memberikan poin menjadi 4-4. Service over. Lakukan poin aja lah, nomor 4 tiket mah. Lira, sudah lakukan Terima Naswa. Kerjasama dengan Tika. Mas. Akhirnya poin untuk tim SVVC bertambah 5-4. Kartu kuning set. Sisil akan lakukan se. Terima oleh Lira kerjasama dengan Anggun. Sisil lambungkan saja oleh Akila. Sisil nyengar. Service over 5-5. Anggun akan lakukan sudah lakukan. Terima Novi kerjasama dia. Langsung kembali Novi. Titin tipuan rupanya berhasil memporak-porandakan pertahanan dari tim SVVC menjadi 6-5. Anggun akan lakukan masih bisa diterima. Risma Tika sudah semes keras. Ada Tika Naswa. Tika kembali masih bisa dikembalikan. Naswa siapa yang dituju? Ternyata Risma masih bisa digagalkan. Langsung aja Risma angkat kembali Naswa. Akila ada Anggun, Titin kerjasama, lambung tipis-tipis, kembali Sisil, Naswa, Novi, ternyata masih bisa
disembas kembali oleh pemain-pemain dari DVC. Poin menjadi 6-6 sekarang. Sama kuat, sama ketat. Sisil sudah lakukan. Terima oleh divisi. Ada Naswa tipuan yang bagus dari Tika. Sekarang gantian unggul SVBC 7-6. Sisil akan lakukan se. Oh, terlalu keras. Servis over 7-7. Oh, poin akhirnya bertambah 8-7. Lia sudah lakukan. Ada Novi, Naswa kerjasama. Wah, nomor apa tuh kan ganti ya teh? Ganti dewe. Nggak coba, wes di sana. Sumpah kak karena nggak apa-apa teh. Nggak mau mata ini poin nih, nggak poin. Ah, sayang sekali. Ini juga nyemes lo. Terimaan. 8-9 sekarang poin. Pasrah deh. Bisa tenang, pasrah ya. Akilase SVBC sudah lakukan. Lambungan saja. Anggi kerjasama Naswa. Ayo blok Ten. Risma rupanya. Titin tipuan rupanya. Ada Akila kembali. Titin tipuan lagi. Ada Naswa kerjasama dengan Love. Masih ada Titin kembali. Semesta. Anggi menyelesaikan 10-8. Dira se. Bagus sekali server dari Dira. 11-8. Tim on diminta oleh Ausil dari tim SVBC, saudara Erwin Aksana. Kembali ke stadion, sudah lakukan sepemain DVC. Ada cemasan dari Risma, masih bisa digagalkan Titin. Bola masih melintir-lintir, Risma. 12-8. Dirasa sudah lakukan. Oh, sayang Akila. 13-8. Risma sudah lakukan se, terima oleh Lira. Kerjasama dengan Anggun, langsungkan saja, sayang keluar Anggun. Poin pertama lagi buat SVBC, 10-13. Risma, lihat sana lihat sini, sudah lakukan se, Titin kerjasama, tipuan. Ada Novi rupanya. Poin kembali bertambah 11-13. Risma sudah lakukan se, masih bisa dijangkau, langsungkan saja oleh Anggi. Ada Naswa kerjasama dengan Novi, gagal. Servis Sobo 14-13. Oh ya, 14-11. Anggi akan lakukan se,
Terima oleh Risma, kerja sama dengan Aswa. Tika, nyengar kah? Poin menjadi 15-11. Oke, Din. Masuk, masuk. Anggi, lakukan sesudah Naswa. Risma, maksud saya kerja sama dengan Novi. Langsung Lira, Anggun, Smash. Ada Naswa, tipuan. Bagus sekali tipuan dari Naswa. Service over. 12-15. Tika akan lakukan sebantul-bantul bola dulu. Sudah lakukan jump shot rubahnya. Masih bisa dikalahkan oleh Anggi. Kerjasama dengan Anggun. Naswa Cecil diselesaikan dengan manis oleh Cecil. Menambah poin 13-15. Tika akan lakukan sekembali. Sudah lakukan. Masih bisa dijangkau Anggun. Kembalikan saja. Naswa kerja sama dengan Lovin Asu. 14-15. Satu poin lagi berusaha mengejar sekarang. SVBZ. Ada kesempatan dari Tika yang akan lakukan se. Pantul-pantul bola dulu sebentar. Jam seterupanya. Ada Anggi kerja sama dengan Titin. Semas dari Lira. Masuk. Servis Ovo. Pindah bola. 16. 14. Titin lakukan sudah lakukan. Akila kerja sama. Semas bersih dari Sisil. Memberikan poin. Pindah bola. Service over. 15-16. Aja marah-marah. Naswa lakukan se. Lagi langsung saja Naswa. Berikan kepada Sisil. Anggun kerjasama dengan Titin, tapi saya gagal. Akhirnya poin menjadi imbang. 16 podo. Sudah lakukan se dari Naswa. Selesaikan oleh Anggun. Sayangku sayang keluar. Tim on. Diminta oleh Ozil dari tim divisi. Kembali ke lapangan. Naswa sudah lakukan se. Titik sayang. 18-16. Banyak muat hati lo. Naswa kembali lakukan se. Kerjasama. Oh masih bisa dijangkau. Angkat bola oleh Risma. Kerjasama dengan Sisi. Rendah terlalu. 17-18. Anggi, oh nomor 5 maksud saya Lina sudah lakukan. Sembah dari Akila. Ada Titin kerjasama dengan Anggun. Masih bisa dikembalikan tipuan dari Naswa. Juga bisa dikembalikan balasan tipuan Sisil. Titin tipuan. Ada blok rapat dilakukan oleh Novi. 19-17. Service softball. Novi, sayang. Service Ovo 18-19. Anggun akan lakukan sekembali. Sudah lakukan. Sisil terima. Kerjasama dengan Novi. Ada Lina. Lambungan Titin. Anggi masuk. Poin kembali menjadi imbang. 19-19. Anggun lakukan sesudah. Langsung saja oleh Risma. Nomor punggung 7 Putri sudah lakukan. Sisil.
Adalina. Angge, ya ampun. 20-19. Serviso. Sisil akan lakukan sudah lakukan. Terima oleh Lina, Anggun kerjasama. Ada Akila, Naswa, Risma. Masih bisa rupanya tipuan. Aduh Akila, netting rupanya. Sekarang poin menjadi imbang 20-20. Service over. Putri lawan se terima Novi Naswa kerjasama Tika. Masih ada Anggun, Anggi, Arisma, Naswa. Risma kembali masuk 21-20. Akila sudah lakukan terima Anggun. Sayang tidak bisa dijang oleh Titin. 22-20. Akila sudah lakukan terima oleh Lina. Sayang 23-20. Akila keluar ternyata. Pengamatan bola yang sangat bagus dilakukan oleh Lina. Poin menjadi 21-23. Service over. Dira lakukan satu poin lagi. Risma, Titin, smash keras. Ada Raufi. Belum berakhir pertandingan. 22 last one. Anggi akan lakukan set. Sudah terima. Naswa tipuan. Ada Anggun kerjasama dengan Titin. Tipuan kembali. Berusaha mengejar sekarang. Kurang satu poin lagi. Akan terjadi yus. 23 lasuan. Anggi sudah lakukan sub. Apa yang terjadi? Yus. Anggi akan lakukan sub. Risma kerjasama dengan Aswa. Tika masih bisa digagalkan dan akhirnya Novi kembali. Titin Anggun coba selesaikan tipuan rupanya. Tika Naswa kerjasama dengan Tika. Ada Titin kembali. Anggun untuk kedua kali dan last one. Siapa di antara kedua tim ini yang menang? Satu poin lagi Tika. Sudah dilakukan. Wow. Masuk saudara-saudara. Akhirnya kemenangan untuk tim SWBC. Gak nyongko aku. Ya ampun ternyata masuk. Penonton yang di depannya aja kebingungan. Apalagi aku. Enggak tanya. Bola pertama
Risma akan lakukan se. Terima Leanggun titip kerjasama tapi sayang Yati. 1-0. Risma. Aha, terlalu rendah Risma. Servis Sovo. Pindah bola. 1-1. Anggi sudah lakukan setika kerjasama dengan Novi, masih bisa dijangkau oleh Yanti. Titin sekarang langsungkan saja rupanya. Akila kerjasama dengan Aswa. Novi mungkin terlalu rendah, ternyata iya. 2-1 sekarang. Naswa akan lakukan sudah lakukan, lambungkan saja bola, smash dari Akila masuk rupanya. Sudah dilakukan lambungan bola. Anggun, ada Tika, Novi, Naswa. 4 kali tidak diperbolehkan. Tika. Lambungan Aswa, semua dari Sisil, masih bisa dijangkau. Oh, kemana arah tujuanmu? Jauh dari angan-angan dan harapan. 3-4 servis over. Naswa, Sisil masih bisa dijangkau. Novi, ah sayang Novi. 5-3. Yandi sudah lakukan se, Novi kerjasama, lambungkan, Novi kembali selesaikan. 4-5. Novi, oh bagus sekali Novi. Novi sudah lakukan se. Bagus sekali penempatan bola dari Novi. Unggul sekarang 1 poin, 6-5. Oh. Sekarang Anggun kerjasama Risma, Akila, oh masih bisa dijangkau. Sisil sudah lakukan tipuan. Titin smash keras, ada Novi, oh sayang Selin. Oh, sayang Akila. Anggun. Tidak diperbolehkan. 9-6 sekarang. Anggun. Dibiarkan saja oleh Selin. Sisil, bagus sekali.
Oh, salah posisi rupanya. Dah, diganti ini ya. Servis over 10-8. Ada Novi, kerja sama dengan Rizva. Tipis-tipis saja dari Novi, masih jadi jangkau Anggi. Sayang, 9-10. Agila sudah lakukan se. Terima dengan baik Titin, kerja sama dengan Anggi. Apa yang terjadi? Masih bisa dikembalikan ternyata. Titin kembali, Anggi, ya ampun, terlalu. Poin menjadi 10-10. Agila, lakukan sesudah. Terima dengan baik. Semes dari Anggun. Ada Cecil, kerjasama dengan Risma. Flashing yang manis sekali dilakukan oleh Risma. 11-10. Akila. Sudah lakukan lagi kerjasama di Cecil. Sudah lakukan Novi, lambungan saja bola, Sisil. Oh, nyengar. 12-11. Novi, Sisil, Selin maksud saya, kerjasama dengan Sisil, Titin, Semes. Majara Novi kerjasama langsung aja jalin Novi. Ada Anggi, tipuan yang sangat bagus dari Anggi. Sudah lakukan, langsungan saja ada Anggun, kerja sama dengan Titin, Semes, Mas, apa yang terjadi ternyata, poin untuk tim divisi, 14-11. Nomor punggung 4, sudah lakukan, ada Zahra, Novi, langsungan saja Novi, masih bisa dijangkau. Anggi langsungkan, ada Zahra kembali kerjasama. Selin masih bisa digagalkan. Semes keras ada Novi kembali. Naswa. Lira. Bagus sekali poin. 15-11. Tertinggal 4 poin sekarang. Tika sudah lakukan, terima Yara, Aswa, kerjasama dengan Novi, pindah bola, Zarvisovo, 12-15. Risma, terima Anggun, kerjasama dengan Titin, selesaikan oleh Anggun sendiri, ada Akila, Naswa. Sayang sekali. 16-12. Anggi sudah lakukan, Selin masih bisa dijangkau oleh pemain-pemain dari Doko. Angkat bola Naswa, kerja sama dengan Novi, masih bisa digagalkan. Tipuan rupanya dari Anggun. 17-12. Ah, Yara
18-12 sekarang. Aduh. 13-18. Kena apa lo aduh? Lajo, kayak dikira tadi. Selin. Sudah lakukan se. Lira menghujam ke bumi ternyata. 14-18. Apa salah kok? Nah, maaf. Oh, ini kurang kena maaf. Selin sudah lakukan bagus sekali. Kepalanya orang loh. Kepalanya orang. 15-18 tertinggal 3 poin. Berusaha mengejar lewat Selin yang lakukan se. Sudah lakukan Titin Lira masuk rupanya. Service over 19-15. Titin sudah lakukan terima Yahra. Tipuan yang bagus dari Yahra. Service over 16-19. Nazwa sudah lakukan terima Anggi, kerja sama dengan Titin. Anggun selesaikan. Ada Risma, Nazwa kerja sama dengan Akila. Keluar saya 20-16. Yati akan lakukan se. Keluar membuang-buang kesempatan. Poin untuk tim lawan 17-20. Service over Novi. Anggi, Titin tipuan rupanya. Ada Novi, Nazwa, Risma. 18-20. Aku nyoba digat. Novi. Bagus sekali. 19-20 tim diminta oleh official dari tim divisi. Aduh, aku dengar kembilah kalah. Capek. Berapa? Kembali Novi sudah lakukan smash. Ada Novi dikejar oleh Risma. Novi selesaikan sendiri. Berhasil dan sekarang angka menjadi 20-20. Podo, imbang. Siapakah yang mendapatkan 25 terdahulu? Kesempatan masih ada buat tim SPVC. Karena dia akan melakukan Zenovi. Sudah lakukan. Titin, lambungkan. Ada Akila kerjasama dengan Risman. Titin. Titin kerjasama dengan Anggul. Masih ada Akila, Nazwa. Oh, masih bisa rupanya. Dan akhirnya. Mak tim 21-20. Novi bandul-bandul bola sekarang. Sudah lakukan. Tinggi datangnya. Semen. Oh, masih ada Novi kerjasama dengan Zahra. Akila selesaikan. 2-2-2-0. Ayo Badil. Novi sudah lakukan. Apakah bisa dikejar? Ternyata bisa. Oh bisa. Novi kembali. Selin kerjasama dengan Zahra. Ada pemain-pemain dari DVC Anggun. Ada Akila, Novi kerjasama dengan Karisma. Masih bisa digagalkan. Titin, Anggun. Ada Akila, Nazwa, Risma. Hai. Aha. 2-3 20.
mantul-mantul bola sejenak sudah lakukan. Yang dituju adalah Yanti. Ada Anggun kerja sah. Apa yang terjadi akhirnya terjadilah. Satu poin lagi. Novi sudah lakukan. Oh, belum ternyata. Ya ampun. Ada perlawanan rupanya. Anggun, lakukan se. Sudah lakukan. Ada Karisma kerjasama dengan Akila, Selin masih bisa digagalkan. Lambungkan bola, Anggi. Ada Akila, Naswa. Sudah pertandingan ini untuk kemenangan tim SVVZ. Saya ucapkan selamat menuju babak selanjutnya. Sedangkan kepada tim DVC, saya ucapkan matur nuwun, terima kasih, thank you atas kehadirannya dan partisipasinya di gelaran Open Turnamen Bhayangkara Cup yang ketiga kalinya. Baik, sambil menunggu tim putra, operator